anak-anak, bagaimana? Sudah mengerjakan membuat benderanya? Sekarang kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, hari ini anak-anak akan menghitung, ya, menghitung seperti kemarin, cuman kita tidak menggambar, kita memakai lidi. Anak-anak, kalau di rumah anak-anak ada lidi, lidi yang panjang itu bisa dipotong. Nah, seperti ini, segini, atau bisa menggunakan batang korek api. Jika tidak punya korek api atau lidi, bisa pakai cutting board, ya. Nah, caranya adalah kalian seperti kemarin, ya, minta bantuan mama dan papa tulis dulu angkanya. Oke, jadi bagaimana? Anak-anak tulis dulu angkanya. Kalian ambil, boleh pakai pensil, boleh pakai krayon warna hitam, atau pakai bolpen juga boleh, ya. Nah, di sini kalian tulis lagi angkanya. Dari angka 1 garis lurus ke bawah. Sudah? Kemudian di bawahnya tulis lagi angka 2. Lengkung seperti bebek. Kemudian di bawahnya lagi kalian tulis angka 3. Selanjutnya kalian tulis angka 4. Dah, dan yang terakhir kalian tulis angka 5. Nah, setelah tulis angka, kasih tanda sama dengan garis atas dan garis bawah sejajar. Garis atas dan garis bawah sejajar. Sama semuanya seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus anak-anak lakukan adalah kita beri lem di samping angkanya ini. Jadi kita menempel lidi atau batang korek api sesuai dengan angkanya. Jadi kalau di sini angka 1, berarti berapa biji katek yang harus kita tempel? Kalau angkanya 1, berarti lidinya juga 1. Dah, kalau di sini angkanya 2, berarti lidinya juga 2. Kasih lem dulu kertasnya supaya dia mau nempel. Ingat yang dikasih lem kertas anak-anak atau bukunya, ya. Kemudian, nah, ini Bu Guru pakai korek api sekarang. 2, tempel koreknya 2. 1 2. Nah, 2 seperti ini. Ini angka 1, ada 1. Ini 2, ini juga 2. Kemudian sekarang yang ketiga. Kasih lem dulu. Nah, kalau ini angka 3, berarti berapa lidi yang ditempel? 1 2 3. Nah, karena ini angka 3, jadi taruh di sini tempel lidinya 3. 1 2 3. Sekarang lanjut di sampingnya, angka berapa ini, ya? Yang seperti ini angka 4. Ambil, berarti tempel sejumlah 4. 1 2 3. Jadi 1 4. Nah, sudah. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Jangan lupa dikasih lem juga supaya dia bisa nempel dan tidak lepas. 5. 1 2 3 4. Lagi 1 5. Nah, sudah ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5.
Gampang kan? Nah, anak kalau tidak bisa nanti minta bantuan mama dan papa ya. Selamat mengerjakan anak-anak.